Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Walhamdulillahilladzi at'amana wa safana wa ja'alana muslimin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi syrah lana suduruna wa yassir lana umurana amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Taman Puri Bintaro, alhamdulillah hari ini saya bisa mulai kenalan ya Bu ya, karena ini baru pertama kali saya masuk ke masjid sini. Biasanya sih di Masjid Raya Bintaro Jaya sama Masjid Raya Bani Umar biasanya. Jadi malam juga masih di Masjid Raya Bintaro Jaya yang dekat RRBC lah ya. Di sini baru ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim saya, perkenalan saya, kedatangan saya di sini membawa kemanfaat buat kita semua di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah juga sebelum pengajian udah kenyang dulu saya. Memang saya itu berangkatnya sebelum subuh ya, sebelum subuh. Tadi subuhnya di Cibubur dulu, Cibubur Residen. Konsepnya masjidnya sama juga begini, masjidnya terbuka tanpa pintu juga. Tanpa pintu persis seperti ini ya, persis seperti ini. Saya di sana ngisi sebulan sekali. Saya pokoknya kalau Sabtu Ahad keliling sebulan sekali, satu-satu semua pokoknya. Kalau hari Sabtu Ahad di masjid-masjid, tapi kalau hari Senin sampai Jumat kelilingnya di kantor-kantor. Jadi setiap duhur ya bisa dipastikan ada jadwal keliling ke kantor-kantor, masjid kantor maksudnya, di kajian. Nah biasanya kajian saya Bapak Ibu sekalian yang paling banyak memang kajian seputar bisnis, ekonomi dan keuangan. Seputar bisnis, ekonomi dan keuangan. Saya memang memilih tema ini karena saya melihat ada kekosongan dalam edukasi umat Islam. Kalau namanya belajar fikih di masjid-masjid, di musola, majelis taklim, selalunya yang diajarin fikih tentang apa? Salat, puasa, zakat, paling mentok selesai haji, biasanya yang umum itu ya, seputar sholat, puasa, zakat, haji sudah selesai. Kalau habis, nah, mawaris pun sekarang udah jarang ya, faraid itu kan tentang warisan. Nah, ada sih tapi sedikit sekarang. Kalau misalnya materinya udah habis, balik lagi ke bab sholat lagi, bener ya Bu ya, wudhu lagi, tayamum, haid gitu kan, mandi basah terus itu nanti. Nah, saya melihat ada kekosongan. Nampaknya ada kekosongan fikih muamalat kalau istilah pesantrennya. Ini yang belum diajarkan. Saya pilih itu. Nampaknya dari kajian fikih muamalat ini ternyata wah, kantor-kantor malah butuh, apalagi lembaga-lembaga yang sudah mulai mengenal ekonomi syariah. Akhirnya jadi banyak banget pengajian yang saya pegang. Jadi kalau hari kerja ya di kantor-kantor, kalau hari libur ya di masjid-masjid seperti ini. Nah tapi hari ini dikasih judul kan berbisnis dengan Allah, dikasih judul untuk pertama kalinya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya sebelum masuk ke sana nanti menyesuaikan juga, kalau maaf nih ini udah kayaknya orangnya udah mapan-mapan semua dah. Udah pikirannya udah kesuka bumi semua. Ya Bu ya? Udah nyiapin suka bumi belum Bu? Jadi secara ekonomi kalau saya sudah cukup mapan. Tapi secara apa? Ilmunya untuk ekonominya saya yakin juga udah mapan. Cuma secara syariahnya mungkin yang kurang. Jadi mungkin saya akan pilih tidak seperti materi yang saya sampaikan di Masjid Raya. Ya nanti dicari tema-tema yang sedikit berbeda tapi seputar bisnis juga.
Nah, tapi kalau berbicara bisnis dengan Allah, itu ada dua makna, Bapak Ibu sekalian. Berbisnis dengan Allah, ini saya belum siapkan slide khusus untuk pembukaannya. Itu kalau kita lihat di dalam surah As-Saff, surat 61 ayat 10, nah, itu ada ayat yang berbicara tentang bisnis. Yang diungkapkan di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau enggak kalian saya tunjukin nih bisnis yang dijamin bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka, dari siksa yang pedih. Bisnis yang bisa menyelamatkan diri dari neraka. Mau enggak, Bu? Bapak-bapak mau enggak? Apa yang dijual, Pak? Ini kan judulnya berbisnis dengan Allah. Bapak Ibu, sebelum ini masih menjelaskan ayat sini. Kalau kita mau berbisnis, cari rekanannya, cari mitranya, cari konsumennya. Maunya yang kita cari yang gimana? Kalau kita mau berbisnis, mencari rekanan, maunya yang gimana? Sama-sama untung. Terus supaya sama-sama untung, kira-kira cari orang yang gimana nih mitranya? Jujur. Terus amanah. Apalagi? Jujur amanah, gak punya duit mau beli apa deh? Jadi yang sudah mapan. Terus apa lagi? Profesional. Nah, itu contoh-contohnya. Kalau misalnya Bapak Ibu diajak berbisnis dengan Pak Lurah, satu lagi dengan Gubernur, pilih mana? Kenapa pilih Gubernur? Gubernur banyak ditangkap KPK loh, Pak. Ibu, pilih mana? Banyak rekanan lurah atau gubernur? Gubernur. Harapannya apa? Kenapa Pak pilih gubernur? Ordernya? Lebih besar. Kalau ada pilihan gubernur dengan presiden, pilih mana? Pilih presiden. Jadi kita pengen bisnisnya, rekanan, mitra bisnisnya itu semakin besar. Kalau ada manusia dengan Tuhan, wah itu kan, diajak bisnis, rekanannya dengan manusia atau dengan Allah, pilih mana? Allah. Beneran? Kalau contohnya dari mana? Bisnis dengan Allah, ya kan? Nah, di dunia berbisnis dengan Allah, tapi dapatnya apa itu? Kira-kira Allah mau beli apa kita? Kan Allah udah maha kaya itu kan? Kalau mau berbisnis dengan kita, mau beli apa nih? Nah, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau mau berbisnis dengan Allah, Allah enggak bakal curang dalam bayarnya. Pasti dibayar full price. Berapa harganya dibayar? Enggak perlu nawar. Ngapain nawar? Allah Maha Kaya. Ya kan? Yang suka nawar itu siapa sih? Ibu-ibu kali. Kalau bapak-bapak suruh nawar, gimana? Malu, bukan hanya malas, malu. Nawar melulu kayak orang gak punya duit gitu. Apalagi kalau kasirnya yang dagang perempuan cantik masih muda lagi, Pak. Nawar gak, Pak? Bapak beli kopi harganya 50 ribu, 60 ribu, ditawar gak, Pak? Malu kan? Padahal di tempat lain kopinya cuma 3.000, gitu kan? 60.000 malah dia datang tuh. Kalau ibu-ibu ada kopi 60.000, ditawar nggak, Bu? Jadi kalau bisnis dengan Allah, enaknya, ini salah satunya, Pak, bakal dibayar full. Kalau dia berjanji akan bayar sekian, pasti dibayar sekian. Nggak bakal dicurangin, nggak bakal dikurangin, nggak bakal dikredit lagi bayarnya. Allah bayarnya tunai, gak bakal ngutang. Pasti kalau udah waktunya dilunasin. Nah, disinilah ayatnya saya lanjutkan. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ini belum saya buat slide langsung dalam bentuk mushaf ini, mushaf digital, ya.
Kalau mau berbisnis dengan Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka, maka nih komoditasnya adalah yang Bapak Ibu perlu persiapkan adalah satu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, ini paspor bisnis pertamanya, suruh iman dulu kepada Allah dan Rasulnya, itu modal. Kalau ini sih saya bilang bukan komoditas nih, ini semacam lisensinya. Kalau mau berbisnis dengan Allah harus dapat izin dulu. Kalau nggak dapat izin nggak bisa. Nah, jadi misalnya, ini maaf dalam pandangan Islam ya, saya bicara dalam pandangan Islam. Orang itu sebaik apapun perbuatannya, sebanyak apapun charity-nya, sehebat apapun prestasinya, kalau dia tidak tu'minuna billahi wa rasuli, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Saya kasih logikanya begini. Ini sebentar lagi mau SNMPTN ya? Sudah. Udah, pengumuman udah belum? Udah ya? Oh udah. Oke, kalau ada anak yang pinternya luar biasa, bisa jawab semua pertanyaan dalam SNMPTN itu, tapi dia gak daftar. Dia gak daftar, tapi dikasih daftar pertanyaannya, dia bisa jawab semua. Semuanya benar, gak ada yang salah. Tong dia kuliah juga IPK-nya 4,0. Gimana ya? Tapi gak terdaftar. Bisa masuk perguruan tinggi gak, Bu? Bisa masuk PTN gak? Kenapa gak bisa? Dia kan bisa jawab soal semuanya. Dia gak daftar. Ada juga yang daftar, tapi jawabannya salah semua. Diterima gak? Gak diterima juga. Jadi nomor satu harus daftar. Begitu pula Bapak Ibu kalau mau dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, daftar dulu lah. Kalau gak daftar gak bisa. Nah, saya punya profesi. Saya punya profesi sebagai ASPM istilahnya, profesi ini. Bukan pamer, kalau profesi memang dipamerin. Dipromosikan gak apa-apa, profesi saya itu sebagai ASPM. ASPM itu ahli syariah pasar modal. Ya, profesi saya sebenarnya di bidang pasar modal. Selain punya profesi yang lain sebagai dosen, juga punya profesi sebagai tour leader. Untuk bisa menjadi ahli syariah di pasar modal harus punya license. Mungkin banyak orang yang lebih pinter dari saya yakin masih banyak orang yang lebih pinter dari saya dalam bidang pasar modal. Mungkin jangan-jangan di sini jamaah juga ada. Tiap hari saya kasih di Masjid Raya, ternyata ada yang manajer di pasar modal. Tapi bedanya adalah saya punya izin untuk praktek di bidang ASPM. Orang yang pinter nggak punya izin di bidang pasar modal. Dia bisa kerja di pasar modal nggak? Nggak bisa, karena dia nggak punya izin. Karena saya punya izin, ya untuk dapat izin ya punya pengetahuan walaupun dikit lah ya, sesuai dengan standarnya. Akhirnya saya bisa promosikan nama saya di belakangnya ada ASPM-nya. Sehingga apa? Saya bisa bekerja di beberapa perusahaan, dan saya kalau kerja nggak usah ngelamar. Kenapa? Ya karena saya punya keahlian, punya license. Dan alhamdulillah yang punya license belum banyak, baru sekitar 100 orang se-Indonesia. Perusahaannya udah banyak banget lagi kan? Perusahaan di bidang pasar modal kan ada sekitar 1000 perusahaan. Saya yang punya izin kayak saya baru sekitar 100 orang. Nah, untunglah buat saya. Sehingga gimana Pak? Bisa kerangkep. Jadi saya bisa kerangkep di 5 perusahaan kerjanya. Nah, karena punya license. Nah begitu pula kalau kita mau dapat bisa berbisnis dengan Allah, punya license dulu, iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bagi kita pandangan umat Islam, maaf nih kalau orang masih non muslim ya, kafir bahasa kasarnya itu ya, bahasa tegas ya, bukan bahasa kasar, bahasa tegasnya kafir, bahasa lembutnya sekarang adalah non muslim. Walaupun dia bagus, profesional, amalnya banyak, akhlak yang bagus, tetap saja dia tidak akan dibayar oleh Allah yang alat pembayarannya adalah tunjikum min adzabin alim.
Yang kedua, nah terus dagangannya apa? Tadi laisannya tu'minuna billahi wa rasulih. Dagangannya apa? Yang dijual apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan nyawa kalian, jiwa kalian. Dalikum khairul lakum, itulah yang baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kamu termasuk orang yang tahu. Wah, ini kalau dengar kata jihad, gimana? Orientasi Bapak Ibu kalau dengar kata jihad apa? Yang terbayang begitu dengar kata jihad apa? Perang. Seperti halnya Ibu, Bapak, kalau dengar kata garam yang terbayang apa? Asin. Kalau dengar kata gula yang terbayang? Ada gak gula yang asam? Orang kalau dengar kata jihad yang terbayang adalah perang. Saya tanya, ini sebenarnya benar atau salah? Nah, enggak juga ya. Dapat enggak juga, Bu? Nah, sekarang kalau gitu perlu diluruskan. Biar tidak ada orang Islam yang jihad fobia dan islamofobia. Ada yang belajar bahasa Arab kan di sini kan? Kalau perang itu sebenarnya bahasa Arabnya apa? Apa? Qital. Qital itu artinya perang. Kalau jihad artinya apa? Sungguh-sungguh. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Kalau perang itu bahasa Arabnya qital. Enggak tahu siapa yang pertama kali memunculkan ya. Itu pokoknya kalau jihad perang. Seperti halnya kata, saya tanya Bapak Ibu. Ibu-ibu dengan saya ada yang muhrim enggak? Ada muhrim saya enggak di sini? Enggak ada. Kan? Muhrim itu artinya apa, Bu? Satu darah, nah itu bahasa Indonesia itu. Kalau yang bahasa Arab, muhrim artinya apa? Orang yang berpakaian ihram. Jadi kalau bahasa Arab, muhrim itu orang yang sedang ihram, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau orang yang hubungan saudara yang tidak boleh dinikahin, itu bahasa Arabnya adalah mahram gitu. Ini mungkin dulunya ada ustaz atau ahli bahasa Indonesia yang gak tahu salah dimasukkan. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, muhrim punya dua makna. Muhrim adalah orang yang sedang menjalankan ibadah haji atau umroh. Muhrim adalah orang yang boleh menemani ketika ada wanita yang pergi haji atau umroh. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Padahal dalam bahasa Arab gak begitu. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram, nah itu orang yang tidak boleh dinikahin. Orang yang tidak boleh dinikahin boleh menemani. Seandainya ibu ini mahram saya, seandainya maka ibu kalau pergi haji umroh harus ada temennya, gak boleh sendirian. Yang masih muda tapi ya rasanya 40 tahun. Ibu ada 40 tahun ke bawah gak nih? Ini gak ada 40 tahun ke bawah, Pak. Jadi ibu, ibu kalau pergi haji atau umroh udah gak perlu mahram. Berangkat sendiri boleh. Kenapa? Udah berapa puluh atas? Kan aturannya 40 kan? Oh, 45 sekarang ya. 45 sekarang. Kalau 45 udah gak perlu mahram, berangkat aja sendiri gak apa-apa. Kenapa? Orang Arab udah gak kepengen kali ya. Belum tentu ya. Bisa jadi, bisa jadi ini ya, tua-tua tapi masih ini ya. Tapi peraturannya ya, yang diwajibkan pakai mahram itu yang 45 ke bawah ya. Jadi intinya adalah masalah bahasa. Jadi jihad yang mau saya luruskan di sini, jadi masalah mahram dan muhrim ya, memang ada pengertian yang berbeda dalam bahasa Arab dan Indonesia. Begitu pula dengan kata jihad. Orang kalau dengar kata jihad yang terbayang perang, waduh, sehingga yang terbayang ekstrim, teror dan segala macam. Jihad Bapak Ibu sekalian itu artinya bersungguh-sungguh, yaitu upaya yang sungguh-sungguh dalam menegakkan Islam, itu namanya jihad. Kalau udah perang namanya qital. Nah, berjihad itu bisa dengan perang, bisa dengan yang lainnya. Tapi tidak harus perang. Justru kemenangan Rasulullah yang terbesar itu kemenangan pada waktu perang apa? Atau dalam sejarah perjuangan Rasulullah yang dianggap kemenangan terbesar itu disebut dengan apa? Apa?
Fathu Makkah. Nah, bagus. Fathu Makkah, itulah kemenangan yang terbesar Rasulullah, yang sampai diturunkan surah Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Nah, saya tanya, Fathu Makkah itu kemenangannya apa? Bentuknya apa? Orang pada ngapain? Banyak yang mati atau banyak yang nyerahin duit kepada Rasulullah atau apa? Kemenangannya apa? Bentuk kemenangannya apa? Nah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan Rasulullah dianggap kemenangan terbesar adalah karena banyak yang beriman, banyak yang masuk ke dalam agama Allah. Itulah kemenangan yang terbesar. Ada yang mati enggak? Terbunuh enggak pada Fathu Makkah? Ada enggak? Tidak ada satu korban pun dalam Fathu Makkah. Satu nyawa pun enggak ada, Pak. Ya. Itulah kemenangan terbesar. Makanya setelah itu udah menang, ya udah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala alias wafat setelah Fathu Makkah itu. Enggak ada lagi perang. Orang udah masuk Islam semua. Dan gimana terjadinya Fathu Makkah? Itu adalah kesungguhan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Kesungguhan Rasulullah dan keikhlasan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Gimana caranya? Prosesnya panjang nanti kalau diceritakan. Intinya Fathu Makkah itu adalah kemenangan terbesar di mana orang bisa masuk Islam berbondong-bondong tanpa ada pertumpahan darah satupun. Jadi yang namanya jihad itu gimana caranya bapak ibu di sini? Nah, itu maksud saya. Kalau berbisnis dengan gimana caranya orang di lingkungan kita ini semuanya masuk Islam. Yang sudah Islam suruh masuk Islam beneran. Karena sudah banyak yang Islam tapi belum masuk agama Islam, kan? Bener enggak? Tadi pagi saya nanya iseng aja. Pak, cirinya orang Islam Indonesia yang laki-laki itu apa, Pak? Ciri-cirinya orang Indonesia yang Islam yang laki-laki. Jadi apa? Pakai kopiah? Berarti enggak pakai kopiah? Kasih ciri yang tepat dong, apa cirinya? Sholat. Yang enggak sholat? Kira-kira saudara kita, teman kita, tetangga kita yang KTP-nya sudah Islam, yang enggak sholat ada enggak? Ada apa banyak? Jadi mereka Islam enggak? Kan ibu bilang, bapak bilang katanya cirinya orang Islam itu sholat. Dia gak sholat ada gak? Nah, jadi apa dong cirinya orang Islam Indonesia itu? KTP-nya. Kan yang masuk surga KTP-nya orang ini. Ya, jadi banyak yang Islam tapi masih di KTP-nya, perilakunya belum. Nah, gimana agar mereka tuh masuk Islam? Jangan cuma di pengakuan aja. Itulah yang menjadi tugas bapak ibu sekalian dalam berbisnis dengan Allah. Supaya orang senang dengan Islam, supaya orang senang dengan masjid, supaya orang mau berzakat, supaya orang mau ngaji, gimana caranya? Butuh pengorbanan nggak, Bu? Iya. Apa itu pengorbanannya? Nah, siar. Gimana siar yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini kan, ini menjadi PR ya maksud saya, ya kan? PR kita nih. Mungkin ini salah satunya hari ini, salah satu contohnya, ini kan? Gimana orang mau ke masjid, ya kita adain pengajian. Gimana kalau pengajian itu orang pada mau datang, ya supaya suasananya jangan terlalu kaku. Nah, kita mulai dengan ada acara silaturahim, ramah-tamah, makan-makan. Jadi kan orang udah akrab dulu kan, jadi nggak tegang dulu. Kalau pengajian tegang, mau ke masjid aja udah takut tuh kan. Nah, nanti bapak ibu berkreasi lagi. Gimana caranya semua orang yang ada di Taman Puri ini yang memang mengaku Islam pernah menginjakkan kakinya di masjid setiap hari sekali minimal. Wah, sekali aja deh sehari targetnya, subuhnya atau maghribnya misalnya. Kalau udah, gimana dia bisa 3 kali sholat berjamaah di sini? Itu perlu perjuangan, perlu pemikiran, perlu effort, perlu biaya nggak? Perlu. Buat apaan emang? Tuh, buat beli makanan. Terus apa lagi? Buat AC. Terus apa lagi? Kalau, maaf nih, kalau toiletnya kotor kira-kira pada mau ke masjid ya? Ya kan? Toiletnya perlu bersih. Untuk bersih perlu biaya nggak? Nah, jadi kesungguhan kita di dalam mengelola masjid yang membuat jamaah itu nyaman. Patokannya tuh kira-kira begini nih, kalau saya di
apa diceramahin sama asesor. Kalau di perguruan tinggi yang bagus itu membuat mahasiswa nyaman. Dia datangnya sebenarnya mau kuliah saja, tapi karena suasananya enak, bagus, jadi betah di kampus. Mungkin karena dia ada buku yang bagus, mungkin tempat suasana untuk belajar ada quiet room yang bagus, ada AC-nya, bahkan kalau perlu di quiet room di perpustakaan siapin makanan minuman gratis. Jadi yang mau ke perpustakaan tadinya malas jadi senang ke perpustakaan. Gimana orang ke masjid itu betah. Ya, jadi kalau habis sholat jamaah ngapain cepet-cepet pulang. Enak sih suasananya di masjid sih. Abang apa susah pak? Susah kan? Nah sekarang menjadi PR kita semua ini. Saya tidak mau menjawab ya. Inilah berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali materi yang saya sampaikan ini ya. Jadi kalau mau berbisnis dengan Allah pasti untung, pasti dibayar oleh Allah, pasti tepat waktu pembayarannya. Komoditasnya apa ini? Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah. Gimana caranya orang ini pada senang dengan Islam, masuk Islam? Saya sendiri, jadi saya cerita, kan saya juga bekerja ya Bapak Ibu ya. Malah kalau saya bilang pada mahasiswa, pada teman-teman yang masih muda, saya bilang, kamu kerjanya enak, cuma satu kantor. Saya kerja itu di 5 kantor. Makanya saya jarang pulang, Bu. Istri saya ada, saya aja ya. Saya jarang pulang, terus terang. Tetangga saya itu jarang yang percaya kalau istri saya satu, Bu. Hanya tuh kalau istri saya ada ya. Jarang yang percaya kalau istri saya satu. Karena saya jarang pulang. Setiap pekan pasti ada nginepnya lah gitu ya. Ada nginepnya ya. Dan saya nginep di Jakarta. Karena saya kerjanya banyak, ngerangkep. Ya. Ya. Udah kalau gitu, kalau Sabtu Ahad, ada aja undangan pengajian. Ya. Kadang-kadang sih saya, atau kalau pengajian gak usah aja kali ini. Udah kerja udah capek. Kadang-kadang gitu kan. Terus saya bilang gini, kalau saya menolak undangan pengajian, alasan saya apa aja loh. Bilangnya apa tuh? Capek. Kayaknya gak zaman ya kayak istilah capek. Capek ya pijetin gitu. Atau ke dokter, apalagi lah. Karena lelah, jalan-jalan. Nah, intinya saya mikir gimana caranya, walaupun saya juga bekerja, tetapi bisa punya andil, berpartisipasi dalam tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan yang kita miliki. Bisa dengan harta kita, bisa dengan jiwa kita. Ya kalau yang punya duit biar dengan hartanya, kalau yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya otak, pemikiran, ide dengan ide, pemikiran dan otaknya. Silakan Bapak Ibu berpikir gimana caranya orang betah di masjid, orang senang ke masjid, orang senang sholat. Contoh lagi nih, coba kalau sholat, misalnya imamnya bacaannya belepotan. Bacaannya salah-salah imamnya, betah gak? Saya kalau lagi nginep di Jakarta Selatan, saya perhatiin. Di dekat saya ada musola. Di jauhan sedikit ada masjid. Saya pun jarang mau ke musola itu. Kenapa? Bacaannya belepotan. Ternyata saya perhatiin, beberapa orang itu yang dekat musola, sholatnya tetap aja ke masjid. Karena bacaan imamnya nggak enak. Yang dibaca itu jalannya kunil, dan sering muter-muter tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, muter-muter terus. Tapi yang dibaca itu aja, orang lama-lama nggak betah. Supaya punya imam yang bagus begini, perlu pengorbanan nggak? Baru cari orang, ya kan? Kemudian kalau cari orang, kalau dia suruh jadi imam, kalau rumahnya jauh, suruh datang kan susah juga. Perlu siapin tempat, kalau rumahnya jauh, ya kan? Wah, ustadznya sibuk, kayak saya itu kan. Saya dulu suruh jadi imam terus. Ya kalau saya jadi imam terus, terus kapan saya bekerja? Karena saya tinggal kerja, terus masjidnya nggak ada imamnya. Nah, caranya begini, cari imam. Cari imam yang suruh tugasnya memang imamin aja udah. Artinya apa? Maksud saya bilang kepada pengurus masjid, cari imam, imamnya dibayar, kerjanya dia yang imamin, ngurusin masjid itu saya bilang. Kalau saya disuruh jadi imam terus kapan saya bekerja? Saya kan juga karyawan, saya kan juga bekerja, anak saya banyak lagi. Ada yang anaknya lebih banyak dari saya nggak pak? Bapak anaknya paling banyak berapa? 2, 3. Oh, 2, 3. Ada yang 8 nggak pak? Nggak ada ya? Yang hadir di sini, ada yang 8 nggak?
7? 6? Oh, berarti alhamdulillah saya masih menang. Anak saya 5, Pak. Anak saya 5 ya. Udah punya cucu lagi. Udah punya cucu saya, Bu. Berapa cucu saya, Bu? Terus saya bawa nenek-nenek itu. Istri saya itu selalu dengan nenek-nenek. Udah punya cucu 2 ya. Udah punya cucu saya ya. Udah punya cucu 2, punya anak 5. Alhamdulillah ya. Yang itu seru, semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki, 7. Istri saya paling cantik di rumah. Nah, jadi kembali ke tema ini, kita mau berbisnis dengan Allah, komoditasnya adalah berjuang menegakkan agama Allah, bukan berperang. Saya tidak ngajak berperang, Bapak-Ibu sekalian ya, tapi berjuang menegakkan agama Allah. Suatu saat, jika terpaksa, mungkin memang perjuangan itu harus perang. Kalau seperti zaman dulu, ya musuhnya Belanda ya, Pak, sama Jepang. Mau gak mau harus perang, ya perang. Tapi kalau bisa tanpa perang, itu lebih bagus. Jadi kalau kita bisa menyebarkan Islam dengan damai, tanpa ada pertumpahan darah, itulah yang hebat. Itu Fathu Makkah. Gimana kita bisa melakukan Fathu Bintaro? Wah, gak usah Fathu Indonesia deh, Fathu Bintaro. Gimana orang Bintaro masuk Islam semua? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya lanjutkan ayatnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat lanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum. Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Berarti tadi. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Dibayar oleh Allah, satu adalah ampunan. Diampuni dosa kalian. Jadi kalau kalian mau jual jihad fisabilillah, nanti dibayar oleh Allah, satu dapat ampunan. Yang kedua, wa yadkhilukum jannatin, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saya tanya ya, sebenarnya mana yang lebih penting? Dapat ampunan atau masuk surga? Ampunan. Beneran? Ya. Kalau suruh milih, pilih masuk surga atau tidak masuk neraka? Pertanyaan ngerepotin aja ya. Sedikit biar maksudnya biar interaktif, biar gak terlalu tegang bapak ibu. Jadi kalau disuruh pilih masuk surga atau tidak masuk neraka, pilih mana? Pilih mana, Bu? Tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka apa masuk surga? Tanya bapak-bapak, bapak pengen masuk surga nggak, Pak? Pilih mana masuk neraka? Tidak masuk surga? Tidak masuk neraka atau masuk surga? Sepakat nih? Beneran? Nah, kalau tidak masuk neraka pasti masuk. Kalau masuk surga mungkin juga masuk. Nah, itu. Yang menyebabkan kita masuk surga itu kalau kita dapat apa? Dapat rahmat dari Allah. Yang menyebabkan kita tidak masuk neraka kalau kita tidak punya apa? Tidak punya dosa. Kira-kira bisa gak kita hidup tanpa dosa? Ya kalau udah terlanjur punya dosa? Ampunan. Maka yang terpenting sebenarnya itu adalah ampunan sebelum cari pahala. Jadi saya ulang lagi nih. Kalau bapak ibu mau masuk surga, syaratnya dapat rahmat. Supaya dapat rahmat, banyak berbuat baik. Kalau gak mau masuk neraka, ya jangan punya dosa. Kalau gak mau punya dosa, ya jangan punya salah. Tapi kalau sudah terlanjur salah, gimana? Minta supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya yang terpenting, seandainya saya bilang, kita hanya boleh milih masuk surga atau tidak masuk neraka, milih tidak masuk neraka, bukan milih masuk surga. Jadi kalau ibu baru berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu, itu kurang, salah. Nanti dijawab malaikat, ya ntar saya masukkan ke dalam surgamu, ya ntar saya masukkan ke dalam surga, tenang aja, tapi ntar ya. Makanya Rasulullah menjelaskan, kalau cuma mau masuk surga itu gampang, kuncinya apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah.
siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk. Jaminan loh Pak. Setiap orang muslim, mukmin yang berikrar la ilaha illallah dijamin Rasulullah pasti masuk. Bukan dari saya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi Rasulullah tidak menjamin begini loh ya. Setiap orang Islam enggak bakal masuk neraka. Dan setiap yang mengucapkan la ilaha illallah enggak bakal masuk neraka. Enggak ada jaminan itu. Tapi jaminan dia pasti masuk surga walaupun masuk neraka duluan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kalau membimbing jamaah pergi haji umroh itu pada tanya, Ustaz doanya apa? Doa yang terpenting apa? Rata-rata termasuk Bapak Ibu dulu waktu haji umroh, doa yang terpenting nomor satu minta apa? Dulu-dulu selama itu jujur aja, minta apa? Yang nomor satu rata-rata orang saya tanya, yang pertama yang penting minta sehat. Nah, itu rata-rata. Minta sehat enggak salah, benar. Tapi ada yang lebih penting dari sehat. Itu minta apa? Ampunan. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Diampuni dulu. Karena kalau kita disuruh enggak punya salah enggak mungkin deh. Rasulullah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Jangankan kita, saya dan ibu bapak semua, Rasulullah aja punya salah nggak? Rasulullah punya salah nggak Pak? Nah, ini pertanyaan yang menakutkan ini biasanya. Rasulullah pernah berbuat salah nggak Bu? Oh enggak kan? Pernah nggak Pak? Pernah nggak? Loh, bapak bilang pernah atau ya? Ibu bilang nggak pernah nih. Jadi beda pendapat ya satu masjidnya. Kalau lagi kalau gitu deh, Pak Rasulullah pernah berbuat salah nggak? Takut kayak jawabnya mau bilang enggak, kayaknya pernah, mau bilang pernah kayaknya enggak sopan gitu kan. Ada ayat turun, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tuh ceritanya gimana tuh Rasulullah ngapain itu? Bermuka masak kepada siapa? Orang yang tunanetra. Tunanetra tuh melihat ya? Kalau Rasulullah bermuka masam, orang tunanetranya tahu nggak kira-kira? Tapi bermuka masam di hadapan orang, apalagi sebagai Rasul, itu sopan nggak? Nggak sopan walaupun nggak melihat orangnya. Maka apa? Turunlah ayat. Nggak boleh begitu ya. Wahai Muhammad, kalau ada tamu walaupun tunanetra, kamu nggak boleh bermuka masam begitu. Siapa tahu wama yudrika la'allahu yazzakka, dia itu datang untuk membersihkan dirinya, pengen suatu kebaikan. Ada ayat lagi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim, surat At-Tahrim. Turunnya gimana ceritanya itu? Wahai nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ketika beliau tidak mau mengkonsumsi lebah, madu, madu lebah, madu lah kan ya. Saya mau bilang madu itu takut salah paham ya Pak Ibu ya. Madu yang asli itu jadinya apa? Kalau dibawa pulang istri ngamuk katanya. Itu madu yang asli itu kan, piring pada pecah itu kan. Itu madu yang asli, ini maksudnya madu-madu minuman ya. Jadi Rasulullah pernah tidak mau mengkonsumsi madu. Kenapa? Karena ada istrinya yang gak suka. Ditegur oleh Allah, kenapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Hanya mencari ridhonya istri kamu, gak boleh gitu. Kalau kamu gak suka ya udah gak apa-apa, tapi gak usah diharam-haramin. Kalau kamu gak suka gak minum madu, saya ya gak suka aja sih, gitu aja. Tapi jangan dilarang-larang minum madu, jangan diharamkan. Berarti Rasulullah salah gak? Nah, Rasulullah pernah berbuat salah Bu, cuman gak sampai dosa, karena Allah sudah mengampuni. Sudah ditegur sama Allah. Jadi intinya setiap manusia pasti punya salah. Ya, gak mungkin kita nggak punya salah. Nah, kalau salah gimana? Ya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ada tanya jawab ya, Bapak Ibu ya? Ada. Kalau gitu saya sampai 8:30 biar nanti bisa tanya jawab. Saya lanjutkan ayatnya. Ini berbisnis dengan Allah dulu sebelum kita berbicara bisnis dengan cara Allah, dengan aturan Allah nanti.
Dilanjutkan yakfir lakum dunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nanti dimasukkan surga. Yang mana surga itu adalah tajri min tahtiha al-anhar. Jadi di bawahnya itu banyak sungai-sungai yang mengalir airnya. Wa masakinat thayyibah, dan tempat tinggal yang bagus. Tempat tinggal yang bagus. Ibu bapak bangun rumah begini aja butuh berapa tahun bangunnya? Setahun. Belinya? Membeli-beli berapa tahun? Nah, apalagi kita mau rumah di surga, lebih mahal atau lebih murah? Nah, jadi tidak cukup hanya waktu setahun dua tahun, memang butuh perjuangan untuk mendapatkan rumah yang mewah. Fi jannati adn, di surga adn, dzalikal fawzul adzim, itulah keuntungan yang besar. Ya, keuntungan kita berbisnis dengan Allah, masuk surga dan tidak masuk neraka. Nah, diampuni dosa-dosanya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan juga masih banyak manfaat yang lain kalau kamu berbisnis dengan Allah, di antaranya adalah kemenangan ya yang dekat. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi intinya untuk pertemuan hari ini tentang berbisnis dengan Allah, kita perlu mitra bisnis yang bagus. Ya. Maka kalau berbisnis dengan mitra yang bagus, insyaallah kita pasti untung, peluangnya besar. Nah, kita mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mau berbisnis dengan Allah ada paspornya. Ada lisensinya. Tu'minuna billah. Yang diperjualbelikan apa? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dibayar oleh Allah dengan apa? Surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita ajak Bapak Ibu sekalian untuk berbisnis dengan Allah. Ya, nanti caranya gimana banyak nanti. Ini baru pembukaan dulu, ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau menjawab boleh. Ya, Bapak bertanya, Ibu menjawab atau sebaliknya. Tapi kalau enggak ada yang jawab, saya yang jawab. Silakan. Ya, silakan. Baru pertama jangan banyak-banyak biar enggak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, nih kalau tadi yang saya sampaikan kan, kalau saya sudah salah tangkap itu kan masuk surga tapi juga memperoleh ampunan kan Pak Ustaz kan? Ya maksudnya apakah ayat ini adalah satu-satunya cara untuk masuk surga dan memperoleh ampunan? Karena kalau misalnya saya pernah baca di Al-Quran, ada cara untuk masuk surga Adn, ada juga cara untuk masuk surga Firdaus, itu adalah dua cara yang berbeda gitu kan. Jadi apakah untuk berbisnis dengan Allah ini hanya ini caranya, atau ada cara lain Pak Ustaz yang apa yang kira-kira bisa dipakai juga oleh manusia? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Apakah untuk masuk surga caranya hanya ini saja? Jawabannya tidak. Surga itu nanti juga bertingkat-tingkat, pintu surga itu juga banyak, cara untuk masuk surga itu juga banyak. Di antaranya misalnya ada surga namanya Ar-Royan, ya kan? Pintu surga Ar-Royan itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa, ya. Nah nanti kalau orang menjalankan semua sholat iya, puasa iya, berjihad iya, zakat iya, maka nanti akan dipersilahkan oleh Allah, silahkan kamu mau masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan, karena kamu punya password di mana aja. Nah Bapak Ibu kalau misalnya punya kartu, anggap aja kalau di apartemen atau di hotel, satu ada kartu yang hanya bisa masuk ke dalam kamar Bapak, di lantai itu saja. Ada yang punya kartu akses bisa masuk kemana aja. Enakan mana? Enak yang mana saja kan. Jadi gak perlu ngantri kan. Di surga nanti kira-kira masuknya ngantri gak? Ngantri gak? Nih Bapak Ibu kan gak pernah, jarang ngantri ya. Tapi Ibu Bapak kan pernah, umumnya udah pernah haji ya. Haji itu kalau mau naik bis ngantri gak? Ngantri. Kalau mau naik lift aja ngantri gak? Ngantri kan. Mau toilet ngantri gak? Pasti Arafah. Wah, jadi ngantri itu enak nggak? Nah makanya kalau Bapak Ibu nggak mau ngantri itu supaya punya akses yang bebas. Nah maka salah satu cara untuk masuk surga Adn ini, untuk masuk surga Firdaus itu. Nah surga itu bertingkat-tingkat ya, nanti ada kajian tentang surga dan neraka. Jadi intinya sih saya katakan ya, pintu surga, jalan menuju surga bukan hanya ini saja, tapi inilah salah satu cara untuk menuju surga. Nah kalau saya ajarkan kepada diri saya dan kepada kita semua, kalau bisa semua pintu itu kita miliki,
semua kunci kita miliki, sehingga nanti di surga kita nggak perlu ngantri, gitu ya. Kita nggak perlu ngantri. Wong kita di bandara mau ke luar negeri aja, kalau disuruh ngantri di imigrasi lama, capek ya? Pada ngeluh nggak biasanya? Apalagi kalau umroh, ya? Umroh tuh ngantri imigrasi aja berapa lama? Saya coba ngitung, terpanjang orang umroh itu ngantri di imigrasi aja 4 jam. Ya, itu kalau di Jeddah, kalau di Madinah 2 jam. Ini yang terpanjang. Dan kalau haji itu bisa lebih panjang lagi, tuh ngantri doa tuh, pemeriksaan imigrasi paspor itu doang. Ya. Makanya saya kadang-kadang kasihan jamaah yang tua-tua itu ya. Itu cuma ngantri imigrasi, orangnya cuma dikit loh. Ya kan? Udah gitu kadang-kadang petugasnya kita ngantri dia santai lagi. Iya. Ya kan? Dia kalau lagi mau istirahat, istirahat aja. Ada telepon, udah tinggalin dulu kan saya ada orang di gym itu juga diomongin. Ntar dulu ya enggak ngaku itu. Mohon maaf enggak, ya, pergi-pergi aja. Nah, itu kan aneh memang. Nah, apalagi nanti mau masuk surga, berapa miliar orang mau masuk bareng mantri itu, Pak. Ya. Jadi intinya milikilah akses yang multi ya, multi akses, bisa lewat mana saja. Begitu Pak, kira-kira coba. Jelas ya? Baik, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Ada pakai mikrofon atau langsung? Ada ibu-ibu ini. Ada mikrofon? Ada mikrofon. Biar didengar oleh yang lain pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Ustaz, ini baru preambul atau bukan dimas sebenarnya. Jadi tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa yang diutamakan adalah ampunan. Ampunan, sehingga dengan ampunan itu kita bisa diberikan mungkin oleh Allah, itu atas rahmat Allah itu, bahwa kita tidak masuk neraka, masuk ke surga. Menurut Pak Ustaz gimana? Menurut di sini kan saya baca di ayat di surat Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau saya tidak salah, ini saya pernah mendengar bahwa setiap manusia akan masuk dulu ke neraka. Nah, menurut Pak Ustaz terkait dengan ayat ini bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Maryam 31. Oh, 71. Makanya yang surat 31 bunyinya enggak begitu. Ini satu juga. Ya, surat Maryam 71. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tapi ada lanjutannya, Bu. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadaru dzalimina fiha jithiyah. Apakah semua orang itu masuk neraka? Jawabannya, umumnya iya. Tapi ada pengecualian. Ada orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Berapa orang jumlahnya? Disebutkan dalam hadis berapa? Ya, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Nih, kalau ibu bapak misalnya pakai aplikasi saya ini, itu bisa tulis sabanguna alfan 70.000. Kita saya tulis 70.000 aja, nanti dia akan hadis akan mencari. Ya. Tuh, ya Muhammad, aradita qultu na'am ay rabb qala wa ma'a haula'i sabuna alfan. Yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Jadi nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dikit banget. Kira-kira kita masuk enggak Pak 70.000 itu? Kepengen sih ya, tapi kira-kira masuk enggak? Jumlah nabi dan sahabat nabi itu udah ada enggak 70.000? Lebih kan? Makanya sahabat-sahabat dengar hadis ini nangis. Ya Allah, cuma 70.000. Sebelah nabi aja udah berapa juga. Para rasul berapa. Terus sahabat nabi yang dekat-dekat aja udah banyak. Terus sahabat yang jauh-jauh gimana aja. Pada nangis tuh ya.
Tapi akhirnya Rasulullah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kurang ya Allah kalau cuma segitu. 70 ribu itu gimana? Banyak nanti umatku yang enggak bisa selamat dari neraka. Akhirnya ini hadisnya banyak ini, panjang-panjang dia. Ini singkat aja karena kajian saya temanya singkat di sini kan. Tapi kalau Bapak Ibu mau hadisnya di sini. Ya udah, setiap satu orang dari 70 ribu orang itu dia berhak memberikan syafaat kepada 70 ribu orang. Dia bisa membawa rombongan, ya, 70 ribu orang. Mudah-mudahan atau saya yang dapat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi 70 ribu kali 70 ribu ada berapa? 49 apa? 49 juta atau 49 ribu atau apa? Berapa coba? Jadi ini tes matematika ini jadi 70 ribu kali 70 ribu, 70 ribu makan 2 ya. Jadi 49 apa? 4,9 miliar. Jadi insya Allah ada 4,9 miliar manusia yang berhak untuk masuk surga tanpa hisab, gak usah lewat neraka. Tapi 4,9 miliar itu dikit loh. Penduduk dunia sekarang itu udah berapa? Yang sekarang hidup sekitar 7 miliar kan? 7 miliar yang masih hidup, yang mati, yang belum lahir, artinya 5 miliar itu masih sedikit dihitung dari penduduk dunia. Tapi insya Allah peluang itu ada, tinggal Bapak Ibu mau gak berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berbisnis dengan Allah, insya Allah bisa. Salah satu syaratnya, nah di sini salah satu syarat orang yang berhak masuk surga tanpa hisab itu apa tuh? Di sini sudah tidak. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang enggak suka minta diruqyah. Orang yang enggak suka minta diruqyah. Minta ruqyah? Ya kalau ruqyahnya syar'i boleh. Tapi orang yang bagus tuh enggak perlu diruqyah. Dia udah meruqyah sendiri, dia udah aman. Kenapa dia harus diruqyah? Ya karena dia jangan berpikir pada Allah. Kan? La yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun. Tidak melakukan, gampangnya kalau di kita itu perdukunan. Nah, atau yur dan iktiwa itu perdukunan lah gampangnya. Jangan suka pergi ke dukun, kecuali dukun bayi sama dukun sunat, gak apa-apa ya. Maksudnya dukun-dukun yang orang menyebutnya paranormal, orang Jawa menyebutnya orang pinter, ya, minta ramalan-ramalan gitu loh. Rasulullah menjelaskan di hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Man ataka hinan fasattaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan suka ramalan-ramalan gitu, kecuali ramalan cuaca. Ya, enggak apa-apa deh. Jadi ramalan nanti kamu nasibnya begini, kamu enggak cocok kerja di akhir. Dan begitu-begitu jangan percaya. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi insyaallah Bu masih ada harapan ya. Jadi ayat yang tadi tidak salah, benar. Tapi ada pengecualian bagi 70 ribu orang. Karena ada permintaan dari sahabat-sahabat Nabi yang pada nangis minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita kayak khawatir enggak masuk, ya udah minta pada Allah dan diterima, dikabulkan oleh Allah, insyaallah setiap orang berhak membawa rombongan 70 ribu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat insyaallah ya. Bisa dapat syafaat dari Rasulullah, bisa syafaat dari para ulama seperti Imam Bukhari, ya Imam Muslim, ahli hadis, Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, ada lagi silakan. Masih ada sekitar 10 menit.
Kan saya dikasih waktu sampai jam 9, Pak. Jadi silakan, Bu. Ini pertama, jadi saya kasih materi dikit yang ringan-ringan aja. Ada? Oh ya, silakan. Dikasih link ya dulu. Oh enggak. Oh enggak. Bapak-bapak saya ada satu lagi buat boleh? Enggak ada? Ah, silakan. Silakan. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal bagaimana surat As-Saff ini diturunkan? Bagaimana supaya diturunkan surat As-Saff? Konteksnya itu dalam konteksnya surat As-Saff diturunkan yang surat As-Saff yang mana, Pak? Yang ayat berapa yang Bapak maksudnya? Yang tadi kita bahas. Oh, yang tadi kita bahas ya. Kalau untuk membahas konteksnya itu nanti kajiannya di dalam asbab tafsir dan asbabun nuzul ya. Oke, saya tunjukkan ya. Jadi saya kasih kuncinya dulu. Kita tulis saja gini. Ijaratin tunjikum min adabin alim. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanya ke saya sih caranya tinggal gini doang. Ini kan ayatnya. Tinggal saya buka tafsir tentang ayat ini. Misalnya tafsir Ibnu al-Mundhir. Nanti dia akan dijelaskan gimana sebab-sebab turunnya, gitu kan? Yang intinya adalah pada waktu itu ya nih sini ayatnya ya ayyuhallazina amanu sumyal iman wal jihad tijaratan lima fit tijaratin minar riba dan seterusnya ya. Intinya sih ya karena ada seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya memang pada waktu itu memang perang. Tetapi bukan berarti untuk perang saja. Karena ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafdi la bi'khususi sabab, yang terlalu tinggi. Ini maksudnya ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sababun nuzulnya, bukan berarti dia hanya berlaku untuk yang sababun nuzul itu. Karena ayat Al-Quran itu sudah ada sebelum sababun nuzul itu turun. Sababun nuzul itu dijelaskan hanya untuk mencocokkan kejadian, tapi tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya. Nah, ini penting lagi. Tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya, ya. Tapi secara umum Al-Qur'an itu sudah ada sebelum sababun nuzul. Al-Qur'an itu kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir ya. Cuman diturunkannya, nah itu sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dilihat dari ceritanya ya sebenarnya ada konteks waktu itu seruan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi jihad itu tidak hanya perang, itu tidak hanya perang. Itu kira-kira globalnya. Tapi nanti kalau pas mau dikaji detail tentang surat As-Saff ini, nanti setiap ayat berbeda soalnya. Tidak berarti satu sababun nuzul itu untuk satu surahnya. Satu surat itu berbeda-beda. Nanti ayat ini gimana. Nah, itu perlu panjang lagi sih. Tapi intinya secara umum ya seruan untuk berperang, tapi bukan hanya berperang saja, globalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ini nanti menjadi bahan kajian berikutnya, bukan sekarang. Nah, salah satu cara kita berdagang, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada satu hal yang namanya wasiat. Ini wasiat cocok kalau untuk orang-orang yang seumur apa itu wasiat nanti belakangan ini salah satu cara Rasulullah menjelaskan kan begini yaqulul abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalathun. Manusia itu suka menghitung-hitung hartanya, dia enggak tahu harta manusia itu cuma 3, yang dimakan, yang dipakai, dan yang dia sedekahkan. Nah, kalau kita justru sedekah banyak-banyak kan kita nanti gimana buat hidup kita? Ya kan?
Nah, maka ada salah satu cara yang diajarkan Rasulullah. Nanti kita baca detailnya ya. Yaitu apa? Waktu kita hidup, kita masih bisa menikmati harta kita. Tapi pada waktu mati, maka harta itu menjadi jihad kita yang bil amwal tadi. Harta itu sudah kita jual pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya penjualan bersyarat. Jadi ibaratnya penjualan bersyarat. Pokoknya selama saya masih hidup, saya masih mau menikmati itu harta saya. Tapi kalau saya sudah mati, harta itu akan saya bawa mati. Nah, sehingga slogan saya adalah gini. Carilah harta yang halal. Walaupun yang ikut pengajian di Masjid Raya sering dengar slogan saya ini. Carilah harta yang halal walaupun banyak. Walaupun kok sedikit. Salah ya. Nanti penjelasan detailnya. Carilah harta yang halal walaupun banyak enggak apa-apa. Kenapa? Karena harta bisa dibawa mati. Itu juga yang belakang nih, harta bisa dibawa mati ya? Bisa enggak, Pak? Nah. Pokoknya ini slogan saya ya. Carilah harta yang halal walaupun banyak, karena harta bisa dibawa mati. Yang bilang harta tidak bisa dibawa mati itu salah bahasa Indonesia. Mestinya gini, harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Nah, harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Tapi bagi kita yang punya harta dan masih hidup, harta itu bisa dibawa mati. Seperti halnya tadi, berbisnis dengan Allah. Saya juga punya penjelasan. Kita berbisnis dengan Allah dan kita berbisnis dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Nah, kalau berbisnis dengan cara yang diajarkan oleh Allah, itu nanti materi-materi berikutnya. Gimana supaya kita berbisnis walaupun rugi tapi untung. Seandainya rugi, maksudnya tetap untung, dapat pahala. Apalagi kalau untung, wah lebih lagi, lebih enak lagi. Nah gitu, itu ya, ini menjadi PR maksudnya, biar bapak ibu pikir-pikir gimana, apa itu wasiat. Nah bapak ibu searching, nanya-nanya Google, apa itu wasiat ya. Gak apa-apa, nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita ketemu, kita bahas tentang wasiat. Ini salah satu cara kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa ya. Baik, langsung doa. Kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yubagi li jalali wajhikal karim wa adini sultanih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'a warzubna fahma. Rabbi syurah lana sudurana wa yasir lana umurana wa ahlul uqdatan min lisanana yafqahu qawlana. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa kami dan seluruh jamaah masjid ini ya Allah. Ampunilah semua kesalahan dan dosa mereka ya Allah. Berikanlah bimbinganmu kepada kami dan kepada seluruh jamaah masjid ini ya Allah, untuk mengikuti ajaran-ajaranmu, menjalankan perintahmu dan meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara jamaah masjid di sini yang sakit, maka berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Yang mendapatkan cobaan dan kesulitan, berikanlah jalan keluar kepada mereka ya Allah. Ya Allah, bimbinglah saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah haji, agar mereka mendapatkan haji yang mabrur, selamat dalam perjalanannya dan lancar ya Allah. Kembali pulang ke tanah air dalam kondisi selamat, sihat walafiat, dan menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasan kecuali surga. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah
untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan-Mu atas semua kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertemukanlah kami dengan beliau di dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bighairi hisab, dan berikanlah kesempatan kepada kami termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa melalui pembersihan di dalam neraka-Mu, ya Allah. Dengan rahmat dan maghfirah-Mu, ya Allah. Dengan rahmat dan maghfirah-Mu, ya Allah. Dan jangan Engkau perlakukan kami semata-mata dengan keadilan-Mu, ya Allah. Tapi perlakukanlah kami dengan kasih sayang-Mu dan dengan rahmat-Mu serta dengan ampunan-Mu, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.